Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Pak Datuk Nusi. Saya ingin terus membahaskan maksud B45 Kementerian Belia dan Sukan, dan khususnya kepada butiran 010200 Perbadanan Stadium Malaysia Kompleks Sukan Negara, yang mana kementerian ini memohon untuk mendapatkan peruntukan sebanyak RM10 juta. Pada asalnya di dalam bajet tahun 2013 untuk butiran ini, kementerian ini telah mendapat sebanyak RM30 juta, dan sekarang ini minta lagi RM10 juta. Yang berhormat Datuk Nusi, pada asasnya saya tidak mempunyai, saya merasakan bahawa peruntukan ataupun permintaan RM10 juta ini tidaklah besar dan mempunyai asas-asas yang agak kuat. Cuma saya dalam perbahasan ini ingin mengemukakan beberapa persoalan yang mungkin boleh dijawab oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri yang hadir pada hari ini. Yang pertamanya, permintaan RM10 juta ini adalah dikatakan untuk menampung keperluan tambahan penyelenggaraan Kompleks Sukan Negara Bukit Jalil. Saya ingin tahu adakah maksud RM10 juta ini untuk penyelenggaraan keseluruhan Kompleks Sukan Bukit Jalil ataupun ianya terhad kepada Stadium Bukit Jalil saja. Yang keduanya, saya juga ingin mendapat penjelasan mengenai Stadium Bukit Jalil itu sendiri, Stadium Nasional Bukit Jalil, yang mana kita semua tahu dan juga seluruh negara tahu bahawa akhir-akhir atau baru-baru ini keadaan Stadium Nasional Bukit Jalil, khususnya keadaan padang di mana terletaknya padang bola sepak dalam stadium ini, dikatakan mengalami satu kerosakan yang agak teruk, yang mana Yang Berhormat Menteri sendiri dalam lawatan ke stadium tersebut telah menyatakan beliau amat duka cita dan kecewa dengan keadaan padang bola sepak yang telah rosak dengan begitu sekali. Dan yang agak memalukan sedikitlah ataupun agak menjatuhkan sedikit reputasi negara yang juga disahkan oleh Yang Berhormat Menteri sendiri, apabila dua pasukan daripada luar negara, pasukan bola sepak yang telah berkunjung ke negara kita untuk mengadakan perlawanan persahabatan dengan pasukan negara, yang pertamanya FC Barcelona, pada asalnya ditetapkan perlawanan ini menentang Malaysia di Stadium Nasional Bukit Jalil, tetapi disebabkan oleh keadaan padang yang tidak begitu baik menyebabkan perlawanan yang amat berprestij ini terpaksa dipindahkan ke Stadium Shah Alam di Selangor. Shah Alam ni Selangor. Selangor. Dan begitu juga Chelsea FC, Chelsea Football Club, yang juga datang ke Malaysia baru-baru ini, Yang Berhormat Menteri, untuk mengadakan perlawanan persahabatan dengan Malaysia, pasukan nasional, bukan saja pindah ke Shah Alam, awal-awal lagi minta main di Shah Alam, tak nak main di Stadium Nasional Bukit Jalil. Jadi ini menunjukkan betapa kualiti ataupun kondisi padang di Stadium Bukit Jalil itu begitu agak teruk. Saya adalah penggiat dalam sukan bola sepak, mengikuti setiap perkembangan ini. Jadi oleh sebab itu saya ingin mendapat penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri, sama ada kerja-kerja penyelenggaraan Stadium Nasional Bukit Jalil ini dijalankan ataupun dilakukan oleh staf perbadanan itu sendiri ataupun kerajaan mensuastakan penyelenggaraan ini. Ini adalah penting, kerana kalau sekiranya ianya di, sama ada dijalankan oleh staf sendiri ataupun disuastakan, kerajaan sepatutnya memandangkan Stadium Nasional Bukit Jalil ini adalah satu-satunya stadium bertaraf nasional di dalam negara kita ini dan juga bertaraf dunia yang boleh memuatkan kapasiti penonton pada satu-satu masa melebihi daripada 100 orang, terutamanya semasa 100,000 orang memandangkan ianya diadakan dan disiapkan pada
tahun 1998 sempena Sukan Commonwealth. Jadi oleh sebab itu ya Bapak Datuk Rusi, saya ingin dapat penjelasan mengenai perkara ini kerana ianya cukup penting dalam hasrat kerajaan ataupun negara kita ini untuk menjadikan Malaysia ini destinasi perlawanan-perlawanan bola sepak terutamanya di peringkat antarabangsa. Maka kualiti yang perlu ditunjukkan di samping prasarana yang ada di dalam kompleks sukan Bukit Jalil ini perlu dipertingkatkan. Yang keduanya, saya juga ingin tahu adakah kerajaan bercadang untuk membuat beberapa pelubah suaian di dalam Stadium Nasional Bukit Jalil ini untuk menjamin keselamatan terutamanya penyokong ataupun penonton-penonton yang mengikuti satu-satu perlawanan dalam stadium tersebut, yang mana pengalaman yang kita lihat di Malaysia ini, contohnya final bola sepak Piala Malaysia, stadium yang memuatkan 100,000 ini hanya boleh dimuatkan 85,000 saja kerana sebahagian daripada tempat duduk dalam stadium tersebut terpaksa dijadikan satu buffer zone antara dua penyokong pasukan satu ini dan satu lagi, kerana takut berlaku angkara yang tidak diingini, baling membaling dan sebagainya. Itu menimbulkan kerugian kepada stadium itu sendiri dan juga pasukan yang terlibat ini dari segi tiket-tiket yang sepatutnya mereka jual. Lebih daripada itu, mereka terpaksa mengurangkan jumlahnya. Dan yang terakhirnya, saya juga ingin mendapat penjelasan adakah Stadium Nasional. Ya, masih. Sila. Kasih Datuk Pengerusi. Sebelum Kota Baru beralih kepada tajuk yang lain, saya ingin bertanya, adakah Kota Baru sedar bahawa keputusan untuk menukar daripada Stadium Nasional Bukit Jalil kepada stadium di Melawati di Shah Alam, dan Shah Alam ni di dalam negeri Selangor untuk pengetahuan tapah, ya, dilakukan hanya pada saat-saat akhir, ya. Saya dimaklumkan ianya diputuskan pada jam 11.45 malam. Persoalan saya, sekiranya kerajaan dan kementerian menerima hakikat bahawa keadaan padang itu tidak sesuai untuk pertandingan di peringkat antarabangsa, mengapa ianya tidak diputuskan lebih awal dan berpindah kepada negeri Selangor dalam tempoh yang lebih munasabah? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Kota Baru juga sedia maklum bahawa keputusan untuk bertukar stadium itu bukan semata-mata kerana keadaan padang, tetapi kerana berlaku kecederaan terhadap salah seorang pemain utama pasukan Barcelona satu hari sebelum itu, dan ianya telah menyebabkan pihak pengurusan Barcelona mengambil keputusan untuk tidak bermain di Stadium Nasional Bukit Jalil dan berpindah ke Shah Alam? Dan akhirnya, apakah Yang Berhormat Kota Baru bersetuju bahawa pengurusan stadium di dalam negeri Selangor itu lebih baik dan bertanggungjawab daripada stadium di bawah pengurusan Kerajaan Persekutuan? Betul, terima kasih Gombak. Dua soalan yang awal itu adalah soalan saya yang tercicir. Jadi saya minta Tapak Ayah Berhormat Menteri terus jawablah. Yang pertamanya, kenapa last minute tukar ni? Oleh kerana mungkin keadaan padang tu dalam tempoh beberapa hari tu menjadi semakin buruk ataupun macam mana. Yang keduanya, keadaan yang teruk ni sahaja melibatkan semasa sesi latihan pemain daripada kelab Barcelona ini mengalami kecederaan. Mungkin silap-silap stadium akan kena saman, tapi saya tak dengar lagi lah kena saman. Yang ketiganya, memang saya di Malaysia ini saya mengesahkan lah, saya sebagai school official mengesahkan bahawa Stadium Shah Alam merupakan, kalau tidak yang terbaik pun, mungkin yang habis baik lah yang ada di Malaysia ini. Stadium Selangor, tapi yang Selangor Selangor tak dapat meneruskan langkahnya dalam Piala Malaysia. Ya, ya. Terima kasih banyak. Walaupun saya tak pandai main bola sepak, saya tidak mengetahui stadium. Yang berhormat, saya tak penjelasan
berkaitan dengan pemantauan projek-projek yang disegarakan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Sebenarnya banyak rekod yang menandukan negara kita, termasuk stadium yang runtuh di Terengganu. Jadi tak ada tsunami, tak ada ribut, stadium runtuh. Ratusan ribu nilai duit rakyat, ratusan juta nilai duit rakyat rugi. Jadi apa pandangan yang berhormat dalam isu berkaitan dengan kepentingan terutama golongan dia ini, sejauh mana sepatutnya memainkan peranan oleh pihak kerajaan? Begitu juga masalah kekurangan padang untuk dia-dia bermain bola di peringkat kampung-kampung. Ini juga satu perkara yang sepatutnya diberi perhatian selain daripada keperluan stadium. Ada apa yang berhormat? Ya, nak kata baru. Tanggang sedia bertanggung tak masuk dalam pikiran. Terima kasih Mesir dan juga yang berhormat. Selain daripada kita bercakap soal penyelenggaraan fizikal stadium untuk kesejahteraan dan juga keselamatan pemain dan juga mungkin penonton, setujukah kalau kita juga perlu sebenarnya untuk mewujudkan satu persekitaran yang membina jati diri anggota-anggota dan juga pemain-pemain termasuk penonton sendiri, agar mereka tidak mengabaikan soal-soal agama? Sebagai contoh, waktu salat. Sebab saya lihat masuk ke stadium biasanya seawal jam 5 petang, 6 petang, walaupun permainan dan perlawanan bermula 8.40. Masalahnya ialah mereka menghadapi kekangan untuk mendirikan solat. Ruang sembahyang sempit dan juga terhad. Setengah stadium tidak menyediakan ruang yang selesa. Jadi apakah dalam penyelenggaraan ini kita harap stadium di seluruh negara kita dapat juga menyediakan ruang solat ini, kerana sokan itu juga menjadi ibadat jika sekiranya ini tidak mengabaikan faktor-faktor agama. Terima kasih. Yang menambahkan. Terima kasih Yang Datuk Pengerusi, yang temannya kerana saya daripada Rantau Tanggang tadi membangkitkan soal stadium runtuh itu. Sebagaimana yang disebut oleh Muat Datuk Pengerusi lah, itu di Terengganu. Mungkin kita sudah tahu dia punya outcome ataupun hasil siasatan telah dibuat di sana. Cuma saya nak sentuh bahawa memanglah sebagaimana saya beberapa kali landasan ini menyentuh mengenai kurangnya padang permainan khususnya bola sepak di dalam negara kita ini, bukan saja di kampung-kampung yang tanahnya terahad, tapi di sekolah-sekolah. Ini di bawah Kementerian Pelajaran, sekolah-sekolah sudah kehilangan banyak padang, yang mana padang ini dijadikan bangunan tambahan sekolah, dijadikan bangunan makmal komputer dan sebagainya, menyebabkan kita tidak dapat membangunkan bola sepak kita. Itu sepintas lalu komen saya. Seterusnya yang dibangkitkan oleh Bermak Temeluh tadi, Bermak Datuk Busi, saya setuju sangatlah bahawa dalam kita membangunkan sukan ini, satu aspek yang tidak wajar kita ketepikan adalah aspek kerohanian. Kerana kalau kita hanya sihat fizikal tapi dari segi spiritual kita tidak sihat, ianya tidak memberi makna dan manfaat yang besar. Oleh sebab itulah, di dalam Stadium Sultan Muhammad IV di Kelantan, saya beri contoh ini, apabila ada satu-satu perlawanan bola sepak, dan sebagaimana yang berhormat Datuk Pengerusi maklum, Kelantan sekarang ni antara gergasi bola sepak di Malaysia ni. Tahun lepas menang 3 piala, tahun ni baru 1 piala lah, agak-agak benda 2 lah. Di Kelantan, stadium, perbadanan stadium Sultan Muhammad IV Kelantan, bila ada satu-satu perlawanan bola sepak di sana, mereka menyediakan tempat-tempat solat yang begitu banyak di sekeliling stadium itu. Menyebabkan orang yang pergi ke situ boleh solat dulu, solat maghrib dan sebagainya. Dan saya rasa di Stadium Nasional pun ada kemudahan itu. Cuma kita harap ianya akan dapat dipertingkatkan. Poin saya yang terakhir adalah untuk perkenalan. Kata baru. Dah panjang masa yang ini penting ni. Betul ke sih? Saya rasa. Boleh? Okey, masih yang berhormat. Masih, pengurusi. Saya ada satu soalan Lazmi. Setuju dengan kata baru bahawa kemungkinan berlaku kemungkinannya berlaku salah urus dalam pertandingan dan penyelenggaraan kompleks Sukan Negara Bukit-Baling termasuk stadiumnya, kerana seperti dakwaan Menteri Belia dan Sukan sendiri, kerasakan padang adalah disebabkan oleh banyak acara tetapi awalan seperti disebabkan oleh
berbagai-bagai acara dijalankan seperti ceramah, solat ajak dan termasuk permainan-permainan bola. Tetapi jarang sekali berlaku kerosakan di stadium Kota Baru. Adakah ini disebabkan oleh salah urus pentadbiran stadium Bukit Jalil berbanding di Kota Baru? Kita berasa. Terima kasih sahabat saya kata. Untuk saya menyatakan ada salah urus ataupun misconduct di sini mungkin di luar kemampuan saya, tapi pada pandangan saya keadaan ini berlaku mungkin disebabkan kelemahan pengurusan. Salah urus tu mungkin saya tidak begitu jelas, tetapi dari segi kelemahan yang wujud dalam apa ni, menyelenggarakan kompleks sukan ini terutamanya padang bola sepak. Itu baru jelas terima kasih Kota Baru. Tuan Ketua, saya nak tanya Kota Baru. Kota Baru sedar di stadium Kota Baru itu walaupun ada event, ada jelas, padang dia susah nak rosak sikit jika dibanding dengan Kota Baru. Kerana untuk perbincangan di Kota Baru itu adalah jelas persekalian tenang bola dia betul-betul. Jadi saya nak minta Kota Baru Tuan Ketua sebagai sekolah saya. Ya. Terima kasih sahabat saya dari Jelun ni, beliau orang bola dia ni, pernah jadi pengurus bola sepak Kedah dan sebagainya. Ini satu lagi benda perkara yang saya senaraikan dalam soalan yang saya nak mengukurkan kepada Yang Berhormat Menteri, iaitu jenis rumput yang ditanam di padang kompleks sukan Bukit Jalil ini, sebagaimana disebut oleh Jelun tadi, rumput kapet ataupun rumput yang tidak tahan lasak, menyebabkan apabila stadium ini digunakan untuk program-program yang mungkin menyebabkan kegunaan padang itu untuk diletakkan dengan stage dan sebagainya, menyebabkan ianya rosak. Dan apabila digunakan untuk perlawanan bola sepak, ianya mungkin akan lebih teruk lagi terjejasnya. Jadi saya setuju sangat dengan Jelun lah. Saya menyatakan di situ hampir 20 minit. Ya, saya ingin menutup perbahasan saya di peringkat ini dengan bentuk fungsi dengan mengharapkan supaya kementerian dengan saya menyokong 10 juta ini, tambahan ini, pastikanlah kompleks sukan Bukit Jalil kita ini menjadi satu kompleks yang boleh mencapai taraf dunia dengan kerjasama semua pihak. Terima kasih. Ya, Nabi Tiwaza. Terima kasih, Wahab. Terima kasih. Saya